Ya guys, UTB Sekarwangi kita menuju tempat sesuatu yang masih misterius. Jalannya menyeramkan, mobil tidak bisa masuk. Jadi sepeda, pakai sepeda harus hati-hati, ekstra hati-hati kalau musim hujan. Licin. Dan di sini saya penasaran, ini kok ada banyak sekali tulisan awas racun, ini ada apa? Tempatnya misterius sekali, kita menelusuri tempat yang jarang terjamah orang. Kita tidak bisa menaiki sepeda. Turun semua ini kawan-kawan. Ya guys, kita menjumpai sungai. Di situ naik. Ya, kita sudah sampai tempatnya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Wilujeng, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Bhinneka Tunggal Ika. UTB Sekarwangi sedang berada di Punden Jorongan, yang dimana di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Kecamatan Trawas. Desanya lupa saya, insya Allah nanti saya ketik. Ini tempatnya, permisi. Tempatnya istimewa, sakralnya. Jadi di sini UTB Sekarwangi sedang ngalap berkah. Itu musola, bangunan musola seperti sapen atau sibunya. Ada dua, ini yang atas ini guys sibunya. Kita melihat-lihat suasana di sekitarnya dulu.
Di sini juga ada tempat air, pengambilan air suci, air keramat. Di bawahnya ada kayak kolam ini. Kata warga sekitar, naga yang diukir di sini adalah perwujudan penguasa yang ada di sini. Di sini ada sesuatu teka-teki yang dimana ada simbol seperti ini. Saya pernah menjumpai, cuman bagi yang paham tulis di kolom komentar. Ornamen-ornamen sekitarnya, dan ini air suci atau air yang dikeramatkan. Logonya motif bunga Wijaya Kusuma. Di atas juga masih ada gua, kita akan melihat ke atas ya. Dan ini juga ada gentong suci.
sini ada pohon yang dikeramatkan, istilahnya pohon kalpa taru. Ada batu combong. Kita menuju ke atas. Bahwasanya ini goanya dan ada aliran ke bawah. Di sini katanya warga sekitar bahwasannya naganya ada di dalam. Bagi yang ingin menerawang monggo. Saya tidak berani dekat-dekat karena tempat terlarang. Baik pemirsa YUTBH Sekarwangi, cukup ya untuk merekamnya. Saya tidak berani ke dalam karena katanya warga terlarang. Jadi kita menghormati adat dan tradisi sekitar. Ya, cukup penjelasan dari YUTBH Sekarwangi, Punden Jorongan. Semoga semuanya penuh hikmah dan membawa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Semoga kita bisa menilai apa yang telah kami review dan jadi pelajaran bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jangan lupa dukungannya, like, komentar, share, dan bagi yang belum subscribe, subscribe.